Madun India juga ada agama Islam di India, dan dikatakan India Islam di India lebih kurang 130 juta orang penduduk, yang persen daripada populasi India. Yang mana Islam berkembang sejak abad ke-7 Masihi, yang mana peranannya merangkumi seluruh aspek kehidupan jasmani dan rohani. Kalau Islam ni kita dah sebut dah tiga asas utama: akidah, syariah dan juga akhlak. Akidah membicarakan perkara-perkara samiat, tentang ketuhanan, tentang rasul, tentang perkara-perkara yang kebangkitan, iman. Yang kedua, dia menjelaskan tentang syariah. Dalam syariah juga ada ibadat, dalam syariah ada muamalat, dalam syariah ada munakahat, ada jinayat. Syariah ni peraturan undang-undang. Nah, kalau dalam tadi kita itu mengacu kepada teori-teori yang perlu kita ikut, Tuhan mesti satu, Allah sebagai Tuhan, Allah yang berkuasa penuh, Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, kita dalam kata kita sifat belum, kan? Maka ini yang kita pertama berarti. Yang keduanya iaitulah tentang syariah. Syariah ni peraturan ataupun kita kata syariah jalan, yang rule of law, apa yang tentukan, siapa yang tentukan, Allah Ta'ala telah tentukan. Dan yang ketiga ni panggil akhlak. Akhlak ni adalah masalah hati kita, dalaman hati kita, how to handle banyak pun apa ni masalah-masalah dalam kehidupan kita ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah hati, dengan ngongang, ujub, sombong, takbur, bongkak, riak. Semua ni adalah disetting oleh akhlak, yang mana dia disebut tasawuf ataupun kita kata bersihkan tazkiyatun nufus. Maksudnya kita bersihkan jiwa, kita kita memantapkan jiwa kita lah, pemantapan jiwa ini. Jadi kita nak develop jiwa kita, maknanya kita buang yang kotor, ambil yang bersih, dan digilap dan sebagainya. Jadi, apakah sumbangan terbesar Islam dalam tamadun India? Antaranya, sumbangan terbesar Islam kepada Islam pemerintah di India dalam dinasti Kesultanan Saljuk, Kesultanan jadi Islam lama di India, hampir 300-400 tahun di India, pemerintah India. Jadi lama sebenarnya. Sebab tu pesan terbesarnya adalah menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di New Delhi. Yang antara penyatuan umat, yang kedua dipanggil melahirkan bahasa baharu, itu Urdu. Mana bahasa baharu ni Urdu, sehingga hari ini bahasa tu wujud, bahasa Urdu. Dan yang ketiga yang paling besar itu sumbangannya adalah dalam aspek senedina, seperti pembinaan Taj Mahal. Dan yang seterusnya, sumbangan terbesar Islam di India, pusat pengajian, sehingga ramai orang Malaysia pergi belajar di kawasan-kawasan New Delhi, mereka belajar hadis, contohlah Lucknow, kawasan-kawasan itu lah. Dan yang paling hebat juga ialah menghapuskan sistem kasta dan juga memartabatkan wanita dan menghapuskan